Dan ini bisa digunakan di peternakan besar maupun dengan skala kecil ya. Dan untuk harga juga sangat terjangkau. Ini di sini ada setelan, ada untuk pengunci seperti ini, ada baut untuk pengunci, dan di sini ada jarum. Ini ada jarumnya seperti ini. Biasanya ini banyak digunakan oleh dokter-dokter hewan atau ahli vaksinasi ya, tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk para peternak biasa juga bisa memiliki ini. Karena ini bisa digunakan multifungsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya kali ini. Di sini ada sokorek. Saya yakin sudah banyak orang yang mengetahui apa itu sokorek, tetapi mungkin tidak sedikit juga orang yang belum tahu atau belum mengetahui ya tentang sokorek itu apa dan apa kelebihannya, lalu spesifikasinya apa. Sokorek adalah jarum suntik isi ulang dengan pelanggar bermuatan pegas yang dirancang untuk suntikan presisi berkelanjutan atau bisa mengisi secara otomatis. Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih kelebihannya dibanding jarum suntik biasa. Jarum suntik yang seperti ini tentu jauh berbeda ya. Karena dengan sokorek ini kualitasnya jauh lebih unggul dan tahan lama. Tidak seperti ini yang bisa saja untuk sekali pakai. Lalu mudah digunakan, cepat dan dosis dapat disesuaikan. Ini cocok juga untuk hewan kecil seperti kelinci, anjing, kucing unggas, seperti ayam, bebek, dan lain-lainnya. Dan bisa digunakan untuk semua jenis cairan seperti vaksin, vitamin, dan obat-obatan lainnya. Bisa dioperasikan dalam kondisi iklim apapun. Lalu spesifikasinya, ini dimensi tabung kaca sampai 2 mili atau 2 cc ya. Seperti ini. Ini 2 cc. Seperti ini. 2 mili. Dan untuk dosis bisa disesuaikan. Untuk ayam misalnya, untuk anak ayam, dosisnya bisa disesuaikan mulai dosis 0,1 sampai dengan 2 mili tergantung kebutuhan. Biasanya ini banyak digunakan oleh dokter-dokter hewan atau ahli vaksinasi ya, tetapi ini tidak menutup kemungkinan untuk para peternak biasa juga bisa memiliki ini. Karena ini bisa digunakan multifungsi ya, untuk penyuntikan seperti vaksin, obat, atau multivitamin ya, vitamin yang diinjek. Untuk mengatur dosis, di sini ada setelan. Setelan seperti ini. Setelannya seperti ini. Dan di sini sudah ada angka. Angka-angka 0,5, 1 mili, 1,5, sampai 2 mili. Dan untuk setelannya ini bisa dari sini, untuk putarannya. Ke sini untuk memperbanyak dosis. Dan ke kanan itu untuk menyesuaikan dosisnya lebih sedikit. Bisa seperti yang akan kita lakukan ini 5 mili. 0,5 mili, maaf. 0,5 mili seperti ini. Kalau dosis sudah disesuaikan, ini dikuncikan kembali. Seperti ini. Dan ini seperti ini. Ini untuk menyuntik, dan ketika kembali lagi cairan akan terhisap masuk ke dalam kembali. Jadi akan terus terisi sampai cairan yang ada di tabung itu habis. Dan ini selang. Selang untuk penghubung antara sokorek dengan tabung obat atau tabung vaksin. Untuk posisi selang ini dimasukkan
ke tempat yang sudah tersedia di sini seperti ini. Dan ujung satu lagi, di sini ada jarum, jarum seperti ini. Ini fungsinya untuk dimasukkan ke tabung obat atau tabung vaksin. Dan ujung satu selang ini dimasukkan ke pangkal jarum seperti ini. Dan ini sangat kuat, insya Allah tidak akan bocor. Ini tinggal dimasukkan ke tabung vaksin atau tabung obat seperti ini. Untuk jarum ini di sini ada setelan, ada untuk pengunci seperti ini, ada baut untuk pengunci, dan di sini ada jarum. Ini ada jarumnya seperti ini, dan ini jarumnya. Dan kebetulan ini jarum bawaan yang besar, dan biasanya digunakan untuk hewan seperti kambing, domba, atau bisa juga sapi. Kalau untuk unggas bisa diganti dengan jarum suntik yang ukuran 1/4 atau ukuran setengah, ya tergantung besar kecilnya ayam. Dan ini tinggal dimasukkan ke ujung sini, ke ini. Dan ini baut penguncinya, langsung dimasukkan dan bisa dikunci. Seperti ini. Ini untuk menghindari terlepasnya jarum setelah dimasukkan ke tubuh hewan atau tubuh ayam. Seperti ini ya. Dan ini sudah ada suku cadang bawaan, sudah ada suku cadang tabung bawaannya, barangkali rusak atau seperti ini. Dua mili. Lalu yang lainnya ini ada karet, ini karet seal, ini suku cadangnya juga sudah tersedia, sudah disediakan dari pabriknya ya, untuk mengantisipasi barangkali ada kebocoran di bagian seal, ini tinggal digantikan saja. Dan ini sudah satu paket di dalam kemasan. Konsepsi Sokorek ini terlihat sederhana, tetapi keseimbangan sangat sempurna, desain juga sangat ergonomis yang memberikan kemudahan pengguna, membuat pekerjaan di lapangan menjadi mudah serta bebas dari kelelahan untuk proses vaksinasi atau pengobatan. Dan ini bisa digunakan di peternakan besar maupun dengan skala kecil ya. Dan untuk harga juga sangat terjangkau. Bagi yang ingin memiliki Sokorek ini, silakan lihat linknya di kolom deskripsi. Cocok untuk semua jenis cairan seperti vaksin, vitamin, dan obat. Bisa dioperasikan dalam kondisi iklim apapun ya. Perawatan juga mudah, tinggal dicuci setelah selesai digunakan atau dilap saja dengan cairan yang steril. Oke, nantikan video selanjutnya bagaimana cara menggunakannya di lapangan dan pada saat vaksinasi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam PS12.